tidur di pangkuan Lesti Kejora, begini manjanya Rizky Billar. Tak ada habis-habisnya membicarakan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan Rizky Billar. Keduanya pun tampak semakin dekat satu sama lain, hingga banyak yang menjodohkan mereka. Tak hanya itu, mantan kekasih Rizky Dea dengan Rizky Billar ini pun kembali menjadi sorotan. Kali ini netizen dibuat salah fokus dengan kemesraan keduanya. Seperti baru-baru ini Rizky kepergok sedang tertidur di pangkuan Lesti. Hal ini pun terlihat dari unggahan Instastory di Instagram Lesti. Dalam foto itu, pesinetron topeng kaca ini tampak tertidur dengan bulu matanya yang lentik. Menariknya dalam captionnya, Lesti memanggil Rizky Billar dengan sebutan sayang. Insya Allah lelahnya jadi lilah ya sayang, tulis Lesti Kejora. Setelah itu, Instastory Lesti Kejora diunggah ulang oleh salah satu akun gosip di Instagram. Dalam akun itu, unggahan Lesti pun langsung dibanjiri komentar dari warganet hingga penggemar. Banyak yang dibuat baper oleh keduanya. Ada pula yang penasaran dengan kedekatan Lesti dan Billar, apakah beneran atau hanya settingan semata. Nanggung sih, mau bikin dosa, dosa aja sekalian. Mau dihalalin, halalin sekalian. Kalau cuma buat gimmick juga nggak apa-apa. Tapi apa kagak kasihan sama yang sudah fans berat? Sudah didoain yang baik-baik, yang didoainnya kayak begitu, tulis warganet. Ya semoga aja Rizky Billar beneran serius ya, Lesti udah pakai hati banget. Cara nguji keseriusan sih kalau pas udah nggak viral. Apa masih gini Billar? Kata lainnya. Mereka mau pacaran mau nggak terserah mereka sih. Lihat komen kayak berasa fans-fansnya heboh sendiri sampai akun gosip. Lah kenapa memangnya kalau masuk gosip? Lah mereka aja terang-terangan kok tapi nggak mengiyakan. Doakan saja yang terbaik buat semuanya, tutur lainnya.